Halo guys, jumpa lagi di channel Dinar Talk. Kali ini channel Dinar Talk akan memberikan tutorial cara merakit Electrowinning DIY. Yang pertama-tama siapkan adalah adaptor AC-DC yang 1200 yang ada pengatur voltnya mulai dari 1,5 ya sampai berapa ini, sampai 12. Kalau main electrowinning usahakan di 1,5 ya, ampernya boleh besar tapi voltasenya tetap 1,5 guys. Kalau ingin ampere lebih besar untuk electrowinning yang besar, baknya yang gede, harus ampernya gede 10-20 oleh power supply guys. Oke, cara ini adalah coba-coba membuktikan bahwa pakai electrowinning itu dari air cukiman ini bekas ini bisa mengendap. Ya ini cara bikinnya guys. Ya pertama ini bikinan electrowinning ini saya habis tidak sampai 100.000 guys. AC ini murah, ini sekitar 40-an. AC DC adaptor ini kabel seset sudah terpasang itu sekitar 15.000. Terus bak ember ini hanya berapa, 20-15. Terus yo, yang perlu diperhatikan adalah pakai stainless steel yang nomornya 316 guys ya. Jangan pakai yang stainless steel selain 316. Harus pakai stainless steel yang 316. Yang rakitnya gampang. Ini kabel penjepit buaya ini langsung sambungkan dengan ini guys. Dengan adaptor. Dengan adaptor yang merah ke merah, yang positif ke positif, yang negatif ke negatif, tapi di adaptor ini sama aja, boleh, tidak masalah, plus minus sambungan aja seperti saya ini, sambungan bungkus plastik ya. Habis itu taruh stainless steel ini seperti ini, dua ini stainless steel ini ya, dua stainless steel taruh di bak. Nah seperti ini posisinya stainless steelnya, ini yang positif, ini yang negatif. Atau yang positif gimana, karena yang positif ini biasanya itu menyerap logamnya, ini tembaganya diserap ini ya, kelihatan kan gitu. Ini nggak sampai sehari nih, setengah hari sudah begini ya, keluar-keluar buih-buihnya ini, nggak tahu, katanya sih orang-orang timah ini ya. Ini gampang ini guys, ya itu aja toh, udah tidak ada lagi, bikinnya mudah sekali kok. Tinggal kalau sudah jadi ember sama stainless steel yang 316, tuangkan air cukiman ini ke ember ini guys. Tunggu 2 jam udah kelihatan proses ini, setengah hari ini sudah seperti itu ya. Gitu aja buatnya, mudah kan, mudah, tidak terlalu repot, mudah, semua orang bisa, dan semua orang bisa bikin, mudah sekali caranya. Oke, itu aja guys. Kalau memang Anda menyukai video ini, maka jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya serta sharekan agar kalian mendapatkan notifikasi dari channel Dinar Talk ini. Oke guys, terima kasih.